keren sekali men. Nggak nyangka baru itu ada proof di Sakura School Simulator ya kan. 1, 2, 3 cek sound. Minum susu dulu guys. Susu coklat ya kan. Halo sobat, Bang Rido memiliki channel Sakura lainnya ya sobat ya, yaitu Gulali Gaming nih sobat. Nah, kalian jangan lupa mampir dan bantu subscribe juga channel ini ya sobat ya. Nah, ini channelnya tentang drama-drama Sakura gitu nih sobat. Nah, kalian jangan lupa mampir lalu di subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke sobat, balik lagi ya sobat ya, bersama Bang Redo nih sobat, di channel Tukang Gigi Gaming ya sobat ya. Alright man, wih Bang Redo kali ini sangat bersemangat ya sekan. Kita minum lagi. Kalian para bocil jangan lupa minum susu juga ya sobat ya, supaya jadi gigi gaming ya sobat ya. Minum susu dulu ya kan. Oke sobat, jadi dalam kesempatan kali ini Bang Redo akan membuat karakter baru lagi nih sobat. Apa itu? Yaitu adalah props man. Oh my god, jadi props itu adalah kawannya atau pembantunya atau anak buahnya dari bos Adudu ya sobat ya. Bagi kalian yang suka nonton film Boboiboy pasti kalian tahu itu ya kan. Si props man itu kayak alien-alien gitu lah katanya. Dia tuh hebat kalau mendapatkan koko ya kan. Wah, itu kenapa ada orang lari-lari itu weh. Kamu jangan lari-lari weh. Aduh. Jadi kita akan membuat props menggunakan karakter si Ciwi ini ya sobat ya. Nah ini adalah karakter yang bisa membesar ya sobat ya. Nah, lihat tuh di sana ada Titan guys. Ada Titan di sana guys. Oh my god. Ada Titan di Sakura School Simulator ya kan. Oh my god itu. Aduh, mengerikan sekali guys. Oke, kita biarin aja ya. Kita biarin aja ya. Soalnya kita bukan mau bikin Titan kali ini kan. Kita kecilin lagi, kita kecilin lagi. Melainkan kita mau buat props ya kan. Oke, caranya itu gampang sekali sobat. Kalian ke menu, lalu ke cara edit, lalu ke item. Nah, lalu kalian pilih yang head ini sobat. Lalu pilih get glass ya sobat ya. Nah, ini get glass seperti ini. Tapi kita hilangin dulu karakternya. Kita hilangin dulu guys karakternya. Kita ke cara edit, lalu nah yang ini, lalu item lagi, kita get glass lagi. Nah, ini nih get glass man. Nah, get glass ini bisa kita rubah menjadi warna merah ya sobat ya. Kalau nggak salah, mata perps itu warnanya merah ya sobat ya. Nah, lalu setelah itu kita pilih right hand ya sobat ya. Lalu kita pilih microphone man. Nah, jadi kan dia kan kayak alien nih. Lalu kita cari microphone ya, mana nih? Nah, ini dia. Oke, sip guys. Udah ada microphone-nya ya kan. Lalu kita rubah microphone ini menjadi warna biru ya sobat ya. Mana nih biru nih? Nah, biru seperti ini ya kan. Nah, karena prop itu kalau nggak salah warnanya warna biru ya kan. Kalau salah komentar aja di bawah ya. Oke, tinggal kita atur-atur saja guys. Ukurannya kita perbesar ya. Oke, tapi kita perpendek juga. Mana ini pendekkan? Nah, ini dia. Oke, udah kita pendekin, kita besarin lagi guys. Terus kita besarin, tapi kita pendekin lagi ya. Pendekin terus, terus ya, sehingga menjadi si props ya guys ya. Nah, seperti ini. Oke, kita besarin lagi. Oke, terus besarin terus, lalu kita pendekin lagi. Terus. Kalau masih belum, kita besarin lagi ya sobat ya. Kita besarin terus sampai menjadi GG Gaming ya guys ya. Terus lalu kita pendekin lagi. Terus sampai menjadi props ya sobat ya. Nah, ini dia nih. Ini sepertinya udah pas lah ya jadi props ya. Oke, tinggal kita atur saja posisinya guys. Oke, kita atur saja dulu posisinya yang bagus ya. Nah, ini dia.
Oke, sip. Tinggal kita kasih matanya aja lagi ya. Oke, sebentar. Nah, matanya ini bagian... Tunggu, kita putar-putar dulu guys. Oh, ini bagian depannya ya. Oke, ini bagian depannya, kita putar dulu. Nah, ini. Nah, kita bikin bagian kepalanya yang mana ya. Nah, yang ini bagian depannya sobat ya. Oke, tinggal kita atur lagi kepalanya guys. Oke, kita matanya ini kita besarin dikit, kita besarin. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah. Lalu kita majuin. Kita majuin terus. Oke. Tinggal kita atur, guys. Oke, kita mundurin. Terus ya, kita mundurin. Oke, kita atur ya. Nah, lalu kita putar ya, sobat ya. Kita putar seperti ini. Nah, seperti ini, lalu kita putar lagi seperti ini. Oke, udah seperti itu kita kebawain. Nah, lalu tinggal kita pipihkan ya sobat ya. Aduh. Sebentar, aduh. Kenapa seperti ini? Nah, ini dia ya. Tinggal kita pipihkan aja guys. Terus. Nah, aku udah nempel, belum nempel. Kita mundurin lagi. Oke, seperti itu kita giniin dulu. Sebentar. Kita mundurin terus. Nah, seperti ini ya sobat ya. Nah, ini dia. Oke. Bentar, kita maju lagi. Kita pipihkannya yang di sini aja ya. Nah, kita pipihkannya itu yang di sini aja ya. Oke, seperti ini kita lebarin. Oh, men, udah mirip dong dengan si props ya. Wah, gokil. Oke, kita atur lagi. Yang ini masih agak mereng nih. Kita atur lagi sehingga menjadi gaming ya, adik-adik. Terus. Itu agak mereng itu. Oke, udah seperti ini. Kita mundurkan. Terus, maju lagi. Oke, dikira udah nempel. Oke, ini sudah nempel ya. Wah, udah jadi dong propnya sobat. Wow, keren sekali men. Gak nyangka Baredo ada prop di Sakura School Simulator ya kan. Kawannya si Adudui men. Oke, kita jalan ya. Kita jalan. Wah, ini keren sih. Serius, ini keren banget ini. Wah, keren. Kameranya agak kita jauhin ya. Nah, ini dia sobat. Wow, ada Adudu di Sakura School Simulator ya sobat ya. Wah, keren. Lihat ini. Wah, Adudu men. Keren cuy. Yui, gaming sekali nih Adudunya. Ah, lihat ini. Adudu siap memberantas kebaikan ya kan. Orang memberantas kejahatan, dia memberantas kebaikan ya kan guys ya. Wah, keren. Wah, ini keren nih kalau bikin drama lagi ya kan. Wah, kalian tunggu aja ya sobat ya. Oke lah sobat, terima kasih yang udah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sobat ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time and bye.